kambing hitam. Istilah yang dipakai buat orang yang dikorbankan buat menutupi kesalahan diri sendiri. Kok dibikin sop? Hai happy guys. Kali ini kita akan masak sop kambing hitam. Belum ada sop kambing yang seperti ini. Lihat guys, kuahnya hitam, mantap. Segar, gurih, dan nikmat. Daging kambingnya empuk. Gokil banget rasanya guys. Yuk kita mulai. Bahan-bahan. Daging kambing dan tetelannya untuk sop 500 gram. Bawang putih 2 siung. Bawang merah 3 siung. Bawang bombay setengah buah. Kentang 1 buah. Daun bawang 1 batang. Daun seledri 1 batang. Wortel 1 buah. Kayu manis 1 jari. Biji pala setengah buah. Keluak 2 buah. Kecap manis secukupnya. Mentega untuk menumis secukupnya. Garam 2 sendok teh atau secukupnya. Gula pasir 2 sendok teh atau secukupnya. Lada setengah sendok teh atau secukupnya. Bawang goreng secukupnya. Jeruk nipis 1 buah. Air untuk kuah sop. Cara membuatnya. Daging dan tetelan dipotong kecil-kecil. Rebus daging sop sampai empuk selama kurang lebih 1 jam atau di presto selama 15 menit. Air rebusannya akan dipakai untuk kuah sop. Bawang putih digeprek dan dicincang halus. Bawang merah diiris tipis-tipis. Bawang bombay diiris tipis-tipis. Kayu manis digeprek supaya sarinya lebih terasa. Biji pala digeprek supaya sarinya lebih terasa. Kentang dipotong kotak-kotak. Wortel dipotong-potong. Daun bawang dipotong pendek-pendek. Daun seledri diiris tipis-tipis. Keluak dipecahkan, diambil isinya dan dilumatkan. Bawang putih, bawang merah, bawang bombay ditumis pakai mentega sampai harum. Kita tumisnya pakai mentega karena rasanya akan lebih enak dibanding kalau pakai minyak sayur. Masukkan kayu manis dan biji pala, aduk sampai merata. Masukkan keluak dan aduk sampai merata. Angkat dan masukkan ke dalam rebusan daging sop, aduk sampai merata. Bila dagingnya sudah empuk, baru masukkan kentangnya. Setelah kentangnya empuk, baru masukkan wortelnya. Karena kentang empuknya lebih lama daripada wortel.
Kalau untuk jualan, kentang dan wortelnya direbus terpisah dan ditaruh di mangkok kalau ada pesanan. Supaya tidak hancur, kelamaan direbus. Masukkan daun bawang, aduk sampai merata. Masukkan garam, gula, lada, dan kecap manis, lalu aduk sampai merata. Sop kambing hitam sudah selesai. Taburkan daun seledri dan bawang goreng di atasnya. Siap untuk disajikan. Disajikannya harus panas-panas. Biar tambah mantap, disajikan dengan emping dan jeruk nipis dan cabenya. Peraskan jeruk nipis supaya lebih sedap. Ide keren buat jualan pasti banyak yang suka dan laris. Lihat guys, kuahnya mantap. Tinggal dihirup, serup. Kasih emping deh. Kuahnya segar. Kasih cabai biar pedas, jadi tambah mantul. Joss. Dagingnya empuk dan nikmat. Gokil banget rasanya. Selamat mencoba. Kalau sudah mencoba, kasih komen ya. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang suka memasak. Bagikan video resep ini buat yang sedang mencari ide buat jualan makanan. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. Halo Happy Guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.